Warna baju kamu teh keren. Nah, maksudnya? Kang Kabayan, kawan, hayu atuh kita goyang. Udah tuh bikin kontennya, kan kita teh mau olahraga ini. Ih, biarin atuan, kita goyang kang guru. Rina, bukannya baru kemarin kamu teh joget goyang kang guru teh? Justru itu atuah, video yang kemarin-kemarin saya buat teh viral, FYP terus, makanya saya tuh pengen bikin lagi ah. Hai atuh. Ya udah bikin kontennya sendiri aja atuh, nggak usah ngajak-ngajak. Wan, si Rina teh ya ngajakin kamu, kan dia teh naksir sama kamu. Nuhun pisan sih. Si Ma teh nelpon. Halo, apa Ma? Rin, kamu kemana? Ini kan dari pagi mama minta tolong kamu bayar pajak kendaraan. Kok sampai sekarang belum dibayar? Atuh nanti kalau kena denda telat gimana, Rin? Males atuh, Ma. Ih, ngantrinya teh panjang banget. Ya, kamu. Motor kamu sama motor bapak teh belum dibayar pajaknya. Bukan gitu, Ma. Kalau misalkan cewek secantik Rina ngantri panjang-panjang buat bayar pajak, bukan digodain sama calo gabut. Astagfirullah, Rin. Kamu teh ya harusnya pinternya dalam mata pelajaran sekolah. Bukan pinter ngeles. Males ah, Ma aja yang bayar. Eh, kok malah dimatiin? Ya, Ma malah minta tolong ke Teh Rina. Udah tahu Teh Rina orangnya gimana. Mending minta tolong Bapak aja. Terima kasih, Abah, Ambu. Selama ini Abah sama Ambu sudah mau ngajarin les gratis dua anak saya, si Rina sama Laiba itu loh. Oh, sama-sama Pak Trisna. Trisno, bukan Trisna. Oh iya maaf Pak Trisno. Saya senang aja bisa berbagi ilmu sama anak-anak sini. Iya Pak Trisna. Kan kalau anak-anak kampung sini pada pinter, mungkin masa depannya akan lebih baik. Siapa tahu aja nanti ada yang jadi PNS, kayak Iteng. Ngapain jadi PNS? Mendingan jadi pengusaha. Punya showroom mobil, punya showroom motor. Nih, Ambu, lihat. Saya punya 5 motor. Punten kisalah. Kalau punya showroom sama punya 5 motor, teh apa hubungannya? Ya ada tuh Ambu, nyicil sedikit-sedikit biar banyak. Kalau buka showroom, tinggal dipajang, selesaikan. Gitu tuh Ambu. Kalau mau sombong menjang kesini Aki, jangan bikin kami-kami yang kurang mampu jadi iri. Lagian ngapain punya motor banyak-banyak? Ngurus pajak kendaraannya teh susah dan mahal. Shh, Ambu. Jangan kebawa emosi atuh. Kalau Ambu emosi, kecantikan Ambu tuh jadi pudar. Itu Ambu betul sekali. Ya udahlah. Saya mau bayar pajak kendaraan dulu. Ya, saya ini kan tokoh masyarakat. Harus menjadi contoh yang baik. Itu Ambu. Emang jam segini masih buka gitu? Ya ada tuh Ambu. Nyataan mata di pagi atuh. Maaf Ambu, namanya juga salah, jadi nggak pernah bener. Sabar ya. Iya nggak apa-apa. Iya Pak Trisno. Bentar, istri saya nelfon. Halo, Bu. Oh, iya.
Ada apa, Pak Trisno? Ini, istri saya juga minta dibayarin pajak kendaraan. Males banget, ngantrinya pasti panjang. Kesananya jauh, mending saya mancing. Gimana? Ya. Jadi, tapi emang bener, Ambu. Zaman sekarang teh mau bayar pajak kendaraan teh ngantri. Jadi orang-orang teh pada males. Ya udah sana. Abah minta itu ngurusin sekalian. Yuk itu. Ih, kenapa kamu jadi marah sama Abah tuh? Jangan ikut-ikutan. Kenapa, Rin? Biasa tuh asik, Emak. Ah, udahlah. Daripada berlama-lama lagi, kita mulai olahraganya pemanasan. Tuh. Tunggu sebentar. Nih, pegang. Itu kisahlah mau ngasih motor ke Wawan. Ke Rina juga ini teh, Rina dikasih motor. Bukan mau dikasih. Aki mau minta tolong kalian buat ikut ngantri bayar pajak. Kaya sih kaya, tapi jangan ngeribetin kita juga tuh, Ki. Disuruh si Emak bayar pajak aja Rina teh males, apalagi disuruh Aki. Tapi kalau Aki mau beliin Rina HP teh, bisa Rina pertimbangkan atuh, Ki. Ki, saya ada ide. Kita minta tolong Iteng aja buat ngisi SNK. Kebetulan ya, si Iteng teh lagi sosialisasi sebelah sana tuh, yang ada suaranya. Kedenger kan? Iya. Ayo, ke sana mau nggak? Ya, ayo lah. Ayo tuh, sambil jogging aja lah ya. Ayo. Hakwan, Pipin Wan. Gancang tapi, ayo. Ayo. Hayu, Ki. Tunggu. Lumayan. Neng Iteng, Ibu. Bapak, Ibu. Kang Kabayan, kenapa? Ini, Gerateng. Kisahlah, masa jam segini suruh ngantri STNK? Iya, udah gitu, Teh. Nyuruh kita lagi yang ngantri, ih. Oh, kebetulan kita lagi ada sosialisasi mengenai itu, jadi mungkin Ibu mau menjelaskan. Baik, Neng Iteng. Aduh, bapak-bapak, adek-adek, dari mana ini, Teh? Jogging. Jogging, ya. Masya Allah, tadi apa nih? Ada kesulitan apa? Iya, ini, Bu. Aduh, capek antri bayar pajak STNK kendaraan, Bu. Aduh, atuh sekarang mah sudah nggak zaman lagi, Aki. Sekarang di Jawa Barat ini ada program Sapa Warga. Aplikasi Sapa Warga. Sudah pada tahu semua? Belum, Bu. Oh, belum ya? Belum tahu, ya. Iya. Jadi, nanti mudah. Karena aplikasi itu ada di handphone masing-masing. Semua pada punya handphone kan? Aki juga punya ya. Ya. Untuk membayar pajak dan lain-lainnya, itu diantaranya program aplikasi Sapa Warga, di dalamnya ada Sambara. Sudah pada tahu Sambara? Belum. Sambara itu Samsat Mobile Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi tidak seperti Aki tadi yang harus ngantri lama dan kemudian mengganggu aktivitas. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, ini dibuka aplikasinya. Ya, ada Sapa Warga. Nanti bisa juga, nah, di dalamnya ini bisa cek kendaraan. Nah, kendaraan punya Aki, punya adik-adik. Kemudian ada juga ingin ngecek kendaraan yang lain. Ini sudah ada dan lengkap. Jadi mudah, tidak usah antri, tinggal diam di rumah, dan tinggal klik-klik saja. Dan sangat mudah caranya, seperti itu. Gimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Wah, Ibu, coba kalau dari dulu, Bu, saya nggak harus pusing-pusing ikut antri bayar pajak, Bu. Kisahnya aja nggak mau cari tahu. Neng Iteng teh udah bilang dari lama. Aplikasi Sapa Warga teh, satu aplikasi banyak solusinya. Tapi Kisala udah punya belum aplikasinya? Atau belum punya, Iteng. Neng Iteng, nanti Ibu mau minta tolong ya. Untuk aplikasi Sapa Warga ini disosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya,
kepada teman-temannya, kepada para tetangga, terutama sama Aki ya. Baik-baik, Bu. Iya, kalau gitu Ibu permisi dulu, pamit. Dan hatur nuhun ya, Bapak Ibu semua, adek-adek. Mangga iteng ya, pamit ya, Ibu, dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu. Ya. Nih kita pegang. Atuh tolong pang instalin, Rin, punya Abah. Sama Aki we sendiri ah. Rina teh kesini janjian buat olahraga sore. Ayo ah. Rin, tolong Aki dong Rin. Jangan pergi. Tenang kisalah. Biar Kabayan sama Iteng yang bantu asli, yang bantu install aplikasinya. Ya sok atuh. Ini buka dulu atuh kuncinya, kan dikunci. Lupa. Maklum, udah tua. Udah tahu. Ya. Acaranya teh seru pisan ya, Neng. Terus sangat mengedukasi. Soalnya aplikasi Sapa Warga teh ternyata sangat bermanfaat. Bagus ya, Kang. Bagus banget. Bu Neni. Bu. Mau kemana, Bu? Saya lagi bete, yang saya akrab deh. Bu Neni, punten. Bu Neni lagi bete, boleh. Lagi marah-marah, boleh. Lagi moodnya jelek juga boleh. Tapi kalau orang yang gak tahu, jangan ikut dimarahin atau jangan nyolot. Suka-suka saya atuh. Saya mau nyolot, saya mau bete, saya mau marah-marah, saya mau senyum. Emang masalah buat kalian? Nih ya Kabayan, yang ada harusnya kamu teh bantuin saya, bukan ngomelin saya. Bu Neni punten. Yang ngomel teh Bu Neni, bukan saya. Udah jangan emosi. Bu Neni, emangnya ada masalah apa ya? Mungkin bisa kita bantu? Itu Pak Trisna. Dari tadi belum pulang-pulang, saya teh khawatir diteleponin gak diangkat. Trisno, bukan Trisna. Bu Neni, Pak Trisna kan suka mancing. Mungkin lagi mancing kali, Bu? Enggak kok. Saya dari tadi tuh minta tolong buat bayar pajak kendaraan. Tapi sampai sekarang belum pulang. Oh, Bu Neni, kalau memang mau bayar pajak kendaraan mah gampang atuh, bisa lewat aplikasi Sapa Warga. Kalau Ibu masih bingung, biar Iteng bantu ya. Orang lagi khawatir malah mau dicaloin. Gusti nu aku, Ibu Neni. Maksud si Iteng teh bantu unduh aplikasinya, bantu install, bukan bantu caloin. Emosi aing mah. Coba Kang marah lagi kayak tadi. Soalnya Akang teh gemes, lucu. Si Neng mah orang lagi emosi, malah disuruh ulang. Tadi kelepasan tadi mana Neng? Kesebelan atau udah sebulan nih. Tapi emang gemes gitu? Ya udah, tarik nafas dulu atuh. Ke situ yuk. Yuk. Abu, Abah. Iya, Bu Neni. Abu, Abah, lihat suami saya. Enggak, Bu Neni. Duh, HP-nya teh mati. Emangnya kemana? Kok tumben jam segini belum pulang? Dari tadi siang dia teh bayar pajak kendaraan. Oh. Makanya pakai aplikasi Sapa Warga, Bu. Itu tuh bisa bayar online. Enggak itu, enggak Wawan, Sapa Warga melulu yang diomongin. Aku mah curiga, Dok. Kalian teh dapat untung ya kalau semua warga di sini bayar pakai aplikasi itu. Bu Neni, bayar via online itu supaya enggak buang-buang waktu. Bayar manual juga bisa, tapi mati. Hah? Kenapa mati? Pajaknya. Oh. Kamu tengok doain suami saya kecelakaan ya? Eh, Wawan. Bah,
Mending sekarang kita pindah rumah aja yuk. Kenapa pindah rumah? Kamu pikir tuh pindah rumah teh gampang, Wawan? Stres, Bah. Punya tetangga kayak Bu Neni. Bikin Wawan cepet tua. Astagfirullahaladzim, Wawan. Baguslah, Abah. Kalau mau ngejual rumah ini, mau saya beli. Hah? Buat kandang kucing. Di rumah Sete, kucingnya pada berantem. Astagfirullahaladzim. Kali ini mah Ambu setuju pisan sama si Wawan. Ambu setuju kita pindah? Kita mau pindah kemana? Bukan itu, Abah. Tapi Ambu setuju pisan sama si Wawan. Kalau Bu Neni teh memang beang kirok, memang jago aja bikin darah tinggi naik. Shh, tarik nafas. Sabar, Ambu, sabar. Ngucap, gerak, ngucap. Ngucap, ngucap. Pelan-pelan, Neng, ada tangga. Kang, ini Iteng teh takut. Tenang, kan akan jagain. Ini benar. Takut jatuh, ah? Enggak, tenang. Sok, awas tangga. Ini? Iya, tangga pelan-pelan, pelan-pelan. Tak itu. Tah, ini mah agak dalam, Neng. Hati-hati. Hati-hati, bener. Hati-hati. Iya. Ini udah benar? Benar-benar. Sok, up. Surprise apa sih, Kang? Kalau surprise mah nggak bakal dikasih tahu, atuh. Sok, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, udah sampai. Tapi matanya teh jangan dulu dibuka ya. Ikutin kata-kata Kang, oke? Iya. Udah boleh dibuka belum, Kang? Belum, sabar. Satu, dua, tiga. Katanya surprise, Kang. Mana surprise-nya? Hadiahnya teh Akang. Neng lihat mata Akang. Ikutin ya. Apa ini teh Kang? Ta-da! Neng. Ini teh hadiah buat Neng. Kan si Wawan teh pernah bilang sama Akang, saya teh pengen punya calon kakak ipar teh yang orang kaya, mobilnya banyak, rumah mewah. Tah, waktu Akang baca teh ya, rumah mewah teh punya kolam nih. Nah, ini kolamnya. Nanti rumah mewahnya nyusul, nyicil. Si Akang ada-ada aja, Kang. Wawan didengerin. Iya, namanya juga tuh. Biar dapat restu jadi kakak iparnya. Seneng kan, Neng? Ya, seneng, Kang. Makasih. Bener kan kata saya juga? Kamu teh emang jadi calo. Pura-pura bantuin warga bayar pajak kendaraan. Padahal kamu teh pengen dapat hadiah seperti ini, kan? Bu Neni, saya teh enggak. Nah sih si Bu Neni teh datang di saat yang tidak tepat. Merusak suasana aja. Neng, jangan didengar ya. Neng mah gak boleh emosi. Jangan cemberut gitu, Neng mah harus senyum. Keinjek. Gusti mah, Abu. Neng gak apa-apa, Neng. Siap. Udah nih, udah bagus. Sekali lagi ya, Tuan. Saya terkelihatan gendut pisan, Ya apaan sih? Udah, kok lagi sih? Udah. Sekali lagi, Wan. Enggak, udah. Gendut pisan, sayangnya. Rin, temenin emak yuk. Emangnya emak teh mau kemana? Cariin abah kamu dari tadi siang belum pulang-pulang. Emak teh khawatir. Kamu lagi ngajakin main terus. Ih, apaan sih, Mak? Abah teh dari tadi sore teh tidur di kamarnya Laibah. Tapi HP-nya teh gak aktif. Nih, HP-nya abah teh Rina pinjam buat bikin konten. Pantes atuh. Yaudah cepet. Jam malam teh. Iya. Cepet pulang. Nanti Rina pulang nyusul. Ada ya orang kayak Bu Neni. Nyebelin banget.
Kamu teh enak atuan, jarang ketemunya. Saya teh tiap hari. Saya teh salut sama kamu. Walaupun masih pagi dan mau berangkat kerja, kamu teh masih sempat-sempatnya bantuin orang. Teh, ini udah saya downloadin, ya. Terus nanti ya. Caranya. Neng, biar Akang aja yang bantuin. Ntar Neng telat belakang kerjanya. Oh, ya udah. Makasih, Kang. Nanti biar dilanjut sama Kang Kabayan. Permisi. Ya. Hati-hati ya, Neng. Nah, Teh. Ya. Ini gini diinstal. Nah, masukin nama Teteh. Oke. Nomor telepon. Iya. Email. Nah, udah. Ini? Daftar. Oke. Nah, tunggu sinyalnya. Iya. Gini Teteh, sinyal Teteh. Ke orang lama. Nah, udah bisa Teteh, nah, sob. Iya, betul. Udah. Nah, ini. Punten Pak Trisno, punten pisan ini mah. Itu istri Pak Trisno, Bu Neni teh, gak bosan gitu duduk iteng wae. Emang istri saya nuduh apa, Bu? Masa Bu Neni nuduh iteng jadi calo STNK? Padahal kan niat iteng teh baik, mau bantu warga dengan aplikasi Sapa Warga. Biar ngurusnya teh lebih gampang dan lebih mudah. Bahaya. Iya, saya minta maaf atas kesalahan istri saya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Pak Trisno. Oh iya, Pak Trisno, kok bisa kuat punya istri Bu Neni? Maaf. Aduh, Abah mah enak, tiap hari nggak ketemu. Nggak saya? Makasih, iya. Mancing dulu. Iya, makasih, Pak. Kasihan ya, Bu. Iya, Abah. Nih. Alhamdulillah, penglaris. Nah, sekarang ini berhasil. Oh gitu, gampang banget ya? Ya emang gampang, Teh. Jadi Teh, gak usah ngantri. Terus sekarang bisa ngapain, terserah. Sekarang udah bisa di handphone. Iya tuh ya, Kang. Ini saya udah buat Kang. Gak usah. Gak apa-apa. Gak usah, Teh. Saya mah ikhlas bantuinnya. Beneran? Beneran. Oke, tuh makasih ya. Sama-sama, Teh. Hati-hati ya, Teh. Iya, saya pulang dulu ya. Iya. Eh, Neng? Bener ya, Ate. Udah baik. Cobain juga. Anak zaman sekarang mah masih SMA aja udah jago ngegodain orang. Sampai lupa lagi saya, Teh. Kirim. Ibu-ibu. Saya mah yakin ya, kalau si Iteng teh udah jadi calo buat bayar pajak kendaraan. Masa sih? Kok gitu sih? Ya, beneran, ibu-ibu. Ya. Saya aja dipaksa buat bayar lewat dia, Bu. Iya, kok gitu? Duh, bener kan, Bu? Berarti dia teh calo kan? Ibu-ibu. Datang aja orangnya. Saya teh di sini mau meluruskan. Kalau aplikasi Sapa Warga teh gratis, nggak ada biaya calo. Iya, Bu. Gratis di awal, bayar di akhir. Apa coba namanya kalau bukan calo? Iya, saya bukan calo, Ibu. Saya bukan calo. Ya, kalau bukan calo, kenapa? Jadi kemarin-kemarin tuh maksa saya terus buat bayar lewat aplikasi Sapa Warga. Kenapa? Coba. Ibu, saya nggak maksa kok. Saya cuma ngasih tahu. Kalau ada yang mudah, lo mesti cari yang sulit. Nggak ada yang gratis, ya nggak, Ibu? Iya. Nggak ada kan yang gratis? Yaudah, saya permisi berangkat kerja dulu. Permisi. Tuh kan, Bu. Ya, kan? Tahuan kan dia malu dia, makanya dia pergi kan? Iya. Kalau dia nggak sah, ngapain dia pergi? Halo, mister. I want to send the flower for you. Yeah, the flower is good. Okay, mister. Waiting. I send you now, ya? Yeah? Okay, mister. Hei, Kabayan. Salah. Kamu jangan sembarangan ngambil foto. Kalau kamu mau,
Tanaman ini harganya 1 juta. 1 juta? Iya. Ini mahal pisan. Aki, ini tembung liar. Tumbuh di sini dari kecil. Lagian, emang ini tanah Aki? Kan bukan. Kata siapa? Tanah ini, dari ujung sana sampai ujung sana, itu semua tanah Aki. Sampai Aki juga lupa berapa hektar ini jumlahnya. Oh, gitu. Kalau gitu, punten ya, Ki. Pamit dulu. Udah pulang suara. Awas kalau hilang. Emangnya ini tanah Aki? Oh, bukan. Kok Aki bilang ini tanah Aki? Aki bohong ya? Ah, yaudah, pulang aja. Neng, kamu teh kenapa senyum-senyum gitu? Itu teh lagi seneng pisan, Kang. Pasti kamu teh senang gara-gara ketemu Akang ya, abis seharian kerja. Udah Neng, gak usah dijelasin. Akang teh emang ngangenin anaknya. Bukan, Kang. Itu teh seneng pisan gara-gara banyak warga yang install aplikasi Sapa Warga. Kirain teh gara-gara ketemu Akang, Neng. Teh itu pengen minta tolong downloadin aplikasi dong. Boleh. Mau dibantuin? Boleh, Kang. Sok sini. Kita juga boleh bantuin, Kang. Boleh tuh. Sok, sama kamu aja. Iya. Halo, guys. Seru banget nih, Kak Iteng sama anak-anak kampung sini tuh lagi bantuin warga install aplikasi Sapa Warga. Dan isi data buat bayar pajak kendaraan bermotor. Halo, guys. Hai. Halo. Neng, kamu teh hebat pisan. Bisa membuat warga yang awalnya ragu menjadi yakin menginstal aplikasi Sapa Warga. Dan ternyata aplikasi Sapa Warga teh membantu kita semua. Ya berarti yang hebatnya bukan Iteng, Kang, tapi aplikasi Sapa Warga. Karena aplikasi Sapa Warga teh satu aplikasi, banyak solusinya. Tapi tetap, Neng, di mata Akang mah kamu yang paling hebat.